Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Susulan pendedahan, pemilik kedai makan mengenai dakwaan mengenai cas yang mahal untuk hidangan makanan laut, usahawan selebriti Ikin tampil menjawab kenyataan dikeluarkan wanita berkenaan. Menurut Ikin, dia bersama ahli keluarganya berkunjung ke restoran berkenaan seramai 16 orang dan bukanlah 20 orang seperti didakwa pemilik berkenaan. Kami makan tak sampai 20 orang, semuanya 16 orang termasuk seorang bayi dan tempat 4 kanak-kanak. Takkan itu pun mereka nak kira ikut kepala. Sebenarnya resit asal yang dia berikan kepada siapa pada hari berkenaan tidak sama seperti yang dia jelaskan di media sosial. Resit asal tiada pun menerangkan secara terperinci setiap hidangan yang kami makan. Jika dari awal lagi dia sudah jelaskan setiap perincian harga mungkin tidak menjadi isu, katanya. Sebelum itu, wanita dipercayai pemilik kedai mendedahkan istri kepada penyanyi dan penyampai radio Mawi itu datang bersama hampir 20 ahli keluarga yang lain ke kedainya pada Sabtu yang lalu. Dalam video dimuat naik di Facebook, pemilik kedai berkenan memperincikan setiap charge yang digunakan terhadap mereka. Menurut si perincian tersebut, mereka dikatakan membuat pesanan seperti pari bakar, siakap tiga rasa, siakap steam, udang butter, sotong goreng tepung, ketam, dan siput. Menurut Ikin lagi, dia turut mendapatkan pandangan beberapa rakan lain yang juga bersetuju terhadap charge berkenan keterlaluan dan tidak setimpal dengan jumlah hidangan. Ketika dapat tahu harga itu, saya sudah mulai rasa pelik. Kemudian ada juga bertanya kepada orang lain dan saya diberitahu harga itu agak melampau. Ketika saya makan di sana dan tanya harga pun dia tidak cakap. Katanya, order saja dulu dan kemudian baru kira. Kami niat baik nak bantu peniaga karena ketika itu kedainya tidak ramai orang berbanding tempat biasa kami pergi, ujarnya. Sementara itu Ikin memberitahu dia memadamkan perkongsian dimuat naik di media sosial selepas ramai yang memberikan komen dan menghantar message berkongsi perkara sama berlaku di restoran berkenaan. Ramai yang sudah terkena sebab itu siap padam gambar tersebut. Kami tak mahu ia menjadi isu besar sehingga nanti boleh jejaskan perniagaan di restoran itu. Bagi saya, apa yang telah dikongsi sebelum ini adalah hak sebagai pengguna. Restoran itu juga tidak meletakkan tanda harga pada menu ketika kami makan di sana, jelasnya. Sebelum ini, Ikin memuat naik hantaran di media sosial karena terkejut dengan charge 1260 yang disifatkannya cekik darah oleh pemilik sebuah kedai makan. Katanya sebagai anak jati Johor yang biasa menikmati makanan di sekitar tempat yang sama, tidak pernah dikenakan harga yang tidak berpatutan.